lagi dengan saya Sandi Dimaksum di channel Almaksum. Kali ini saya berada di alun-alun Hargelis. Bisa dilihat suasana setelah hujan tadi di alun-alun Hargelis. Dan maaf sebelumnya kami baru bisa bikin video lagi karena ada beberapa hal-hal yang mungkin sibuk. Tapi kita akan lihat suasana di alun-alun Hargelis ini seperti apa. Ikuti terus. Anak-anak sedang bermain sepak bola. Kita bisa lihat setelah hujan ini mungkin suasananya lumpuh, dan di samping kita ada Masjid Al Furqon Hargelis Indramayu. Suasana setelah hujan memang begitu susah. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, ini suasananya benar-benar menarik dalam ramadan ini. Sengaja dicat walaupun mesti alun-alun terlihat sederhana, tapi terlihat mewah dengan warna-warnanya. Dan yang lebih menarik lagi, pohonnya itu di gambar Google. Ini kreasi yang luar biasa, mantap sekali. Kalian harus, kalau yang dari wilayah para timur, coba sekali-kali bermain di sini ya. Mainlah, dan banyak warung-warungnya juga jika ingin beli atau memasak, lapar dan sebagainya. Dan di sebelah dan kita ada pemerintahan kecamatan Hargelis atau camat. Dan di sana ada sekolah SMP, SMA dan SMK. Mungkin itu saja kali ini video tentang alun-alun Hargelis yang bisa kami perlihatkan di video ini di channel kami Almaksum. Semoga kalian senang dengan video-video yang kami buat, dan semoga bisa memberikan informasi untuk rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube kami dari channel Almaksum. Sekian.